Tetris dengan video tutorial gitarnya. Nah, pada video kali ini, seperti kalian yang sudah kalian dengar tadi, nah, kita akan belajar payphone, melodi payphone. Nah, hal yang perlu kalian perhatikan adalah kalian menggunakan bentuk melodi F lanjutan yang mungkin kalian sudah pelajari. Kalau misalnya kalian belum, ya saya kasih linknya di bawah. Di situ ada sedikit pelajaran melodi bentuk F, kalian bisa pelajari dulu di situ. Nah, kalau misalnya kalian belum pernah mendengar lagu payphone, kayaknya pasti udah pernah kali ya. Nah, silakan saja MP3-nya, silakan saya akan kasih juga di bawah. Nah, kita akan main di kunci dasar B, bebek. Kunci dasar bebek dengan bentuk melodi F. Nah, saya akan bagi menjadi 3 tahap, yaitu ada ref, ada bridge, ada bite-nya. Nah, untuk kita akan menggunakan sedikit teknik slide, hammer on, dan pull off. Jadi ya, silakan selamat belajar. Nah, kita akan langsung saja belajar bentuk melodi F dengan lagu payphone lanjutan. Nah, yang harus kalian pelajari sebelumnya adalah nada-nada yang ada di sini. Saya akan lebih mendekat supaya kalian lebih jelas untuk melihat pelajaran. Iya, ya semoga kelihatan di situ senar fret gitarnya. Kalian bisa menghitung dari sini 3 di sini. Jadi di situ kita memencet Mi. Jadi pada saat intronya adalah Mi Fa Sol Re Do Si La Sol. Jadi seperti ini. Mi. Saya akan perlihatkan dulu versi komplitnya. Ya, versi komplitnya. Nah, jadi seperti itu untuk ref-nya. Jadi ref-nya itu adalah Mi Fa. Mi Fa Sol Re Do. Seperti itu, saya akan ulang lagi. Mi Fa Sol Re Do. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang da 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 da, da. Nah, itu bisa pakai slide Mi Fa Sol Re Do Do. Jadi do di slide, bukan do, bukan seperti itu tapi di slide. Bukan seperti ini tapi di slide. Seperti itu. Jadi kan seperti ini. Nah, seperti itu. Setelah sampai slide Do Si Sol Fa 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 Mi Re Fa Mi Re Mi Re. Nah, jadi seperti itu untuk selanjutnya. Bisa juga kalau misalnya kalian pingin Fa Mi Do Fa Mi Do Fa Mi Re. Saya akan ulang lagi dari awal. Mi Fa Sol Re Do Do Si Sol Fa 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 Mi Do Fa Mi Re. Jadi ya, diulang seperti itu 2 kali, jadi seperti ini. Tukang nasi goreng. Itu suaranya. Setelah itu kita ulang ref-nya sekali lagi. Nah, setelah mau masuk yang baiknya kan ada E A. E A-nya kita pakai do-nya di sini, kan di sini ref. E A. Do-nya 2 kali aja atau misalkan mau di sini juga boleh. Sama saja. Jadi bisa di sini atau di sini. Setelah itu baiknya jadi ya seperti itu, ada slide, ada hammer on, ada pull off. Nah, komplit sudah. Jadi baiknya gampang sekali, cuma 3 nada. Sol 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 mi re mi
re. Sekali lagi, sol, 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 mi, re, setelah itu, sol, 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 mi. Setelah itu kita ulangi lagi, sol, 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 mi, re, sol, sol, nah ini yang sedikit beda, yang tingginya sol, sol, la, sol, re, mi. Jadi di slide, saya akan ulang dari awal. Setelah itu diulang lagi, sol, 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 re, mi, re, sol, 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 mi, re, mi, sol, 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 mi, re, mi, re. Nah, setelah yang tadi kan sol, sol, la, sol, re, mi. Nah, untuk yang keduanya adalah sol, 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 mi, re, mi, re, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi. Jadi fa, mi, do, fa, mi, re, mi. Ya, saya akan ulang dari awal baiknya sampai yang memasuki bridge-nya. So, so. Kita masuk ke bridge-nya. Mi, 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 re, mi. Mi, 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 re, mi. Mi, 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 re, mi. Mi, 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 re. Saya akan ulang lebih lambat karena ini cuma pengulangan doang. Mi, 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 re, mi. Mi, 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 re, mi. Mi, 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 re. Setelah itu yang da, 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 do, re. Setelah itu ulang lagi seperti itu, mi, 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 re, mi, 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 re, mi, 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 re. Setelah itu kita masuk ke ref lagi. Itu yang ta da 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 da, itu nadanya fa mi do fa mi do. Jadi saya akan ulang dari refnya yang terakhirnya. Fa mi re do 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 re mi. Saya akan ulang lagi. Fa mi re do. Fa mi re do do do. Pas re mi nya di slide. Setelah itu fa mi do lagi. Fa mi re do 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 so re. Saya akan ulang lebih pelan. Fa mi re do 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 re mi. Fa mi re do. Fa mi re do 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 re mi. Fa mi re do 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 so so re. Setelah itu dia ulang lagi ke bait pertama. Setelah itu yang I'm out of payphone. Salah. Kalau yang itunya do, dari sini do nya biar bisa menggunakan teknik slide, do fa do slide dari re ke fa. Fa fa mi re do abara da bay fun. Saya akan memperagakan dari baiknya ke bridge langsung ke ref lagi. Thank you.
Ya, jadi seperti itu sangat gampang kalau misalnya kalian sudah menguasai melodi bentuk lanjutan F dan kalian tadi saya menggabungkan sedikit. Kalau misalnya kalian nyadar, saya sedikit mengambil nada dari bentuk melodi A lanjutan. Nah, kalau misalnya kalian sudah belajar semua bentuk melodi kelanjutan, ya maka kalian sudah tidak asing lagi dengan kenapa dunia di situ, kenapa rainya bisa diselain iklan lagi. Ya kenapa seperti itu ya. Jadi seperti itu ya, semoga kalian bisa semakin mahir dalam memainkan melodi payphone ini. Nah kalau misalkan kalian ingin melihat saya memainkan lagu payphone ini bersama Tommy Wijaya yang di video Summer's Birthday, nah silakan klik link di bawah supaya kalian bisa melihat bagaimana nanti kalau misalnya kalian jamming bareng, istilahnya jamming, istilahnya kalian teman kalian pingin mengiringi kalian memainkan melodi, ya silakan saja lihat linknya di bawah. Nah kalau misalnya kalian ketinggian main di B, kalian bisa main di A ataupun di G sama saja. Jadi kalau misalkan di A, yang tadinya kalian main di fret ke-9, kalian tinggal mundur jadi fret ke-7. Jadi yang tadinya mi-nya di sini, kalian tinggal mundur 2 fret. Kedengaran seperti re, tapi kalian mainkan saja seperti yang saya ajarkan tadi. Nah, misalkan teman kalian itu main di kunci dasar A. Kalau misalnya main di kunci dasar G, sama saja. Beda peletakan dan bentuk melodi yang digunakan masih tetap sama. Ya mungkin saya harus mohon maaf karena suara saya rada serak gitu ya, habis sakit. Jadi seperti itu pelajaran tentang melodi payphone. Semoga kalian semakin ahli dalam memainkan melodi, terutama dalam lagu payphone ini. Nah kalau misalnya kalian ingin bertanya-tanya, ingin curhat tentang belajar gitar seperti apa, ya silakan saja kirim email ke teakustikgitar@gmail.com. kalian mau curhat di sana, mau curhat selain gitar juga boleh, ya mau silakan saja, pokoknya kirim email saja di sana. Nah kalau misalnya kalian ingin belajar, kayaknya saya ingin belajar lagu ini, nah silakan saja langsung posting di fanpage-nya di Facebook di teakustikgitar di jangan lupa di fanpage-nya, di timeline-nya, bukan di message, bukan di email, bukan di Twitter, tapi di fanpage, timeline, Facebook, Tea Akustik Gitar, bukan yang lain. Nah, kalau misalnya kalian ingin ngobrol-ngobrol ringan, gitu ya, di Burung Biru, silakan berkicau bareng saya. Ya, silakan di-follow saja Twitter-nya di @teakustikgitar. Nah, kalau misalnya kalian ingin mengikuti terus perkembangan video tutorial gitar saya, silakan di subscribe channel YouTube-nya. Dan kalau misalnya kalian, teman-teman kalian juga ingin belajar melodi payphone, ya, silakan saja di share, saya tidak pungut biaya dan tidak akan dipungut biaya kalau misalnya kalian yang share. Nah, kalau jadi jangan lupa juga di like kalau misalnya kalian benar-benar suka video yang saya sampaikan. Ya demikian saja video kita kali ini. Tunggu saya di video selanjutnya.